aku habisin tuh anak aku no. Nah, ini kuncinya. Nah ini yang cowok ini ya, ini suaminya Mbak Nur. Aku telpon Mbak Nur, Mbak Nur datang dong ke sini bantu-bantu aku nyuci, masak sama suaminya di sini. Tapi tinggalnya di belakang dia. Jadi ceritanya nih Mbak Nur ini berhenti kerja dari pikan gitu. Si P, aku udah si P aja lah nyebutnya, aku males. Si P ya. Itu berhenti kerja, akhirnya dia ngontrak kan. Nih. Ngontrak. Nah, setelah aku udah pisah sama si P. Jadi Mbak Nur aku tarik, Mbak Nur daripada ngontrak jauh-jauh di Balaraja, mending Mbak Nur di sini aja. Aku ada rumah no satu lagi kosong. Nanti Mbak Nur kerja nyuci aja, mau enggak sama suaminya datang aja. Nih, akhirnya datang kan sini bantu-bantu aku. Ceritain yang ku bilang LP-LP itulah ya. Ini nah yang adanya di sono. Ini ceritanya. Iya. Orang papa mau nge-lab, pulak-balik ke sono. Papa mau nge-lab, jalan-jalan ke sono. Ayo mau jalan-jalan enggak? Udah biarin kucing mah taruh aja di sana. Enggak apa-apa, tuh kunci aja. Kunci aja. Nah, gitu. Ya, aku jenuh di rumah makanya. Ya, nah ini yang 2.500.000 yang tadinya niatnya dijadiin kantor, kagak jadi ya kan, kantor cateringan. Nah singkat cerita, waktu bikin vlog YouTube, si P nyewa rumah lagi, nyewa kantor lagi, tapi satu bulan kalau nggak salah nggak dipakai-pakai, disewa doang udah bayar. Nah ini si P nyewa rumah tiga. Dua, satu lagi ini si P nyewa rumah lagi. Nih, aku kasih tahu nih ya. Cuman ini agak murah. Dia nyewa lagi buat rencananya buat kantor sama kameramen. Tapi semua itu enggak dijalanin karena mungkin kan bertepatan Luknya kan sakit gitu kan. Sebulan itu mungkin bisa satu berapa ya? Enggak tahu, aku lupa. Aku enggak tahu. Pokoknya 1.8 tah. Satu ini dah. Lupa aku soalnya. Nah yang di sini nih Arya, iya nih si P, iya si P itu nyewa lagi rumah buat kantor dia. Jadi belum dikerjain udah disewa-sewain semua gitu. Nah ini nih, ini bayar juga, akhirnya satu nggak ditepatin yang ini nih, disewain satu terus nggak jadi kantornya, nggak diterusin lah gitu kan. Sama yang tadi, jadi pingkan itu nyewa rumah yang tadi di depan sono sama yang di sini. Next lagi, nah pertama kali aku kesempatan aku sewain rumah sekitar 30 juta per tahun. Nah inilah yang dulu ku tempatin dari pertama aku datang kesempatan habis lebaran. Nah ini rumah ini gitu. Sih pakai sendal sih. Nah ini yang aku tempatin. Ini habis lebaran kontraknya habis. Nah ini nih yang aku tempatin buat pingkan sama aku. Tapi aku yang bayar setahunnya. Nih ini sepeda listrik punya Jihan. Ini sepeda listrik punya pingkan. Si P, nyebut nama melulu. Ini rumah si P, ini rumah lagi apa, sepeda-sepeda si P nih yang waktu beli itu. Nah, ini barang-barangnya mau dibawain. Tuh, mau dibawain. Terus AC, sofa gitu kan. Tuh AC, TV mau dibawain sama dia. Tuh, ini mau dibawain. Nah, aku kemarin nelfon Mbak Nur datang aja ke sini tinggal. Nah ini suaminya Mbak Nur, dia daripada ngontrak mendingan ikut aku. Aku kan berdua doang sama anak, jadi aku tinggal sama Mbak Nur, sama suaminya Mbak Nur, sama aku, sama Jihan, sama Latif gitu.
Itulah nih kono. Woi, 6K lu, aku cerita gini aja. 6K lo. Itulah ceritanya. Jadi semua belanjaan itu kayak sofa apa itu kita kasur kemarin mana baru pindah itu kita hasil nge-live bareng dibeliin Sultan, kayak sepeda juga sama sebagian ada yang dibeliin Sultan. Jadi enggak semuanya real, kita beli sesuatu itu dari kantong kita pribadi. Tapi ada sebagian itu dibeliin Sultan gitu. Jadi waktu itu kan kita naik daun banget ya pindah kesempatan. Kita nge-lab belanja lemari, yang ngikutin kita lama pasti tahu ya kan, gitu. Pasti tahu loh ya, pasti tahu. Dibeli, nah ini kayak sofa ini dari Nyonya Riz nih, Makasanti. Terus sepeda juga di sini adalah dana dari Katina, Nyonya Riz, Kasanti, banyak lah sepeda-sepeda gitu. Iya tahu Arya, gitu ceritanya teman-teman. Awal mulanya ini aku sejujur-jujurnya gitu. Aku enggak bicara gimana-gimana. Jadi aku tinggal di sini nanti habis kalau barang-barangnya udah dibawa semuanya, aku tinggal di sini berdua sama anak aku sama Mbak Nur sama suaminya. Sama Latif. Iya, aku enggak mau nyewa Mbak, hanya tinggal aku sama Jihan sama Mbak. Aku enggak mau. Aku maunya kalau emang ada suaminya ya bawa aja suaminya ke sini. Suaminya belum dapat kerjaan. Jadi sambil nyari kerjaan dia tinggal di sini makan sama aku. Dia cuman setiap minggu nanti aku kasih uang buat biaya nyuci baju aku gitu. Makanya ku ajaklah suaminya datang ke sini. Ini Mbak Nur nih, enggak percaya sama nih. Aku gitu, aku enggak mau nimbul fitnah. Mbak Nur tuh kasih Mbak Nur kan aku kabarin Dad waktu berhenti tuh sama ama si Ono. Aku kabarin Dad sama kenapa udahan sama mami gitu kan. Ya udah Mbak lah, nggak ada yang kecocokan. Mbak gimana kabarnya? Nimba belum dapat kerjaan, Mbak ngontrak di Balaraja. Oh, Mbak kesini aja tinggal sama aku. Mbak sama siapa? Ada suami nggak? Ada nih sama suami ngontrak. Ya udah, Mbak disepatan aja sama aku sama suami daripada Mbak ngontrak sebulan 600, 700 sudah tinggal sama aku. Nanti Mbak nyuci baju aku aja sama Jihan, masak bareng-bareng sama aku, ntar aku upain, upa nyuci gitu. Ceritanya gitulah teman-teman. Jadi nanti aku tinggal di sini. Ini 30 juta per tahun ya. Ini per 30 juta per tahun. Gitulah ceritanya asal mulanya. Anjir 10K gue ngomong. Jadi ya aku gak mau, aku statusku duda, aku sendiri sama anak. Aku gak mau, dulu kan waktu sama Mbak aku masih ada istri, wajar dong Mbak nginep. Tapi aku gak mau kalau aku sendiri sama anak Mbak nginep kerjanya, aku gak mau. Makanya ditariklah suaminya ikut di sini sama aku gitu. Rila kayak gitulah kenyataannya. Jadi ini nanti mau dibawa-bawain nih. Aku serifil nih ya. Ini nih beli sepeda kayak gini nih 10 juta. Sebagian ada dari Sultan juga uangnya ditambahin. Aku juga di sepeda listrik Jihan nih dibeliin juga sama Sultan setengahnya. Oh ya kan. Sultan tau lah kalian lah nih kayak gini-gini ya. Jadi kayak sofa ini kasur semuanya itu ada sebagian kita nge-lab. Nah. 10K lo viral lo deh lo 10.000 warga Indonesia lo nonton lo. Ayo. Astagfirullahaladzim. Nah ini sekarang aku kembali ke rumah depan. Jadi aku punya harta aku cuman ini nih, rekening tabungan, rekening tabungan, mobil sama motor, itu harta aku ya. Nina, dengerin aku ngomong dulu, dengerin.
jadinya beneran pisah. Atau beneran pisah lah. Ay, ketemu. Maghrib, udah. Jadi aku ke depan lagi nih ya, aku ke depannya. Nih satu bulan ini mau habis nih kontraknya yang rumah di depan. Satu bulan lagi mau rumah di depan mau habis. Jadi aku minta sama si P. Ini 11 orang mata memandang. Aku cuma ngirim pesan di live streaming. Karena aku nggak kontak dia. Tolong secepatnya barang-barang dibawa, karena dia mau barang-barang semuanya dibawa gitu kan. Apapun, jadi nanti kalau rumah ini habis, yang di depan sono yang aku tempatin, aku nggak bisa perpanjang lagi. Sayang, mau ngapain aku buang uang ya kan, orang aku udah ada kok di sini setahun gitu kan. Jadi kalau bisa secepatnya aja dibawa buat di sana, atau kalau nggak ini dijual aja nggak apa-apa gitu. Jadi iya di Imperial gitu maksudnya. Apa? Dibeli saja Ria. Itu bukan hak aku, itu punya dia. Waktu ngelap dibeliin Sultan. Sebagian juga duit dia ada dari kantong, tapi ada juga Sultan ngebeliin gitu. Kan sebenarnya mah waktu dia ngelap belanja itu idenya dari aku dulu. Nih kamu kalau di sepatan mau ke Indomar mau apa, udah kamu sambil ngelap aja, bercanda-bercanda sama penonton. Guys, kalau ada topi aku beli Indomie. Aku tepuk-tepuk. Tuh ada topi aku beli Indomie ya. Maksudnya begitu dulu aku bercanda di mobil dulu. Dia punya iya juga. Ya udah nanti kita pindah ke kesempatan, barang-barang kita kosong. Udah kita ngelap aja, siapa tahu nanti Sultan ngebeliin sofa. Jadi ada nih Salsabila, Bunda Rapu itu ngasih uang ke si Pe buat nambahin kasur, nambahin lemari. Tuh ceritanya gitu. Makanya aku aneh kok pas waktu di TV beda jalan omongannya. Itu kan itu dari para sumbangan para sultan. Itu rezeki aku sama si dia, hasil dari sultan gitu loh kronologinya gitu. Makanya kalian tuh jangan pernah mendengarkan sebelah pihak kalau belum dua pihak. Nah, aku mau ngomong apa adanya ya. Ini supreme bed nih, kayak gini nih. Ini kapan ngomong? Aku kapan ngomong ya? Ini mau dibawa. Nih meja ini meja cateringan nih. Dia beli nih. Ya tadinya rencana buat catering, akhirnya enggak jadi. Nah, ini sepeda juga dua sepeda gini 20 juta, satunya 10 juta lebih itu. Buat ono lo. Ya, begitulah ceritanya ya. Nah, terus ya, satu lagi nih. Di sini nih, tadi mana ya? Di sini ada nih. Nah, itu yang ono no. Nih yang ini nih, nih. Ini tai kucing nih. Ini tai kucing. Tuh, tai kucing. Iya, ini tai kucing. Nah, kalau tai kucing, aku enggak beli sama si ono, enggak beli tai kucing mah enggak. Udah begitulah ceritanya kronologinya. Makanya aku tuh gini loh, jadi semuanya adalah sebagai, nah di sini nih kasur ini mau dibawa sama dia, begitu ceritanya. Nah terus ceritanya nih, aku beli kasur ini patungan sama dia ya. Aku tambahin tuh 1.700.000. Kamu beli kasur banyak amat ya buat di sono. Di sini kan ada kasur, itu buat lu katanya, satu lagi beli dia buat tidur. Ya udah nih, aku tambahin 1.700.000 buat beli kasur gitu kan. Jadi ini mau dibawa nih sama dia. Ntar aku pulangin duitnya 1.700.000, sudah kasur ini ku bawa kata dia. Kataku udah enggak perlu, enggak usah, mau ngapain ya kan, bawa-bawa aja gitu. Jadi ini barang-barang dia nih. Tuh. Tuh. Di dapur. Udah sono dulu. Gedim. Mau nyari kunci. Tuh. Ini kulkas-kulkas ini punya dia, ntar mau dibawa tuh, mau dibawa sama dia tuh. Ini bangku ini dia beli juga, ini oksigen juga dia beli waktu itu dulu tuh ya. Itu mau dibawa ke sono ya kan. Itu awal mulanya. Nah
pas aku kan nggak terserah gitu ya, aku mah bawa aja ya, emang kamu yang ini ya. Ya begitu bang, cuma kan terserah kita semua mau dibawa ya dibawa nggak apa-apa gitu ya. Jadi aku mah cuman nanti aku beli lagi di rumah belakang, aku isi. Aduh. Abis sih jadinya begitu.